Tidak ada perintah Allah itu yang menzalimi kita. Oleh karena itu anakku sekalian, tolonglah. Taatilah Allah betul-betul dan taat dengan apa? Ada kerendahan dirinya. Apa rendah diri? Ada ketundukannya. Nah. Semakin orang itu merendahkan diri sama Allah, dia semakin tunduk. Semakin merendahkan diri Allah, semakin tunduk. Nah, hari ini nah sekalian, nah, Ustaz ingin tanya, kenapa sih teman-temanmu itu kok nakal di kelas? Tahu nggak rahasianya? Mau tahu nggak nak? Itu cari perhatian. Jadi kalau anak-anak di kelas itu cari perhatian supaya diperhatikan temannya. Semakin nakal semakin bangga dia. Kenapa lo bangga kok dengan nakal? Bangga kok dengan nyontek? Bangga kok dengan narkoba? Bangga kok dengan negatif? Tolong dong, bangga kalau jadi ahli surga, bangga kalau ahli sholat, bangga kalau bisa mengaji, malu kalau tidak bisa beribadah. Seharusnya kan ini kita banggakan, sehingga apa? Nah, ingat tadi? Hasil tidak akan mengkhianati proses. Hari ini mau berubah gak, nak? Hari ini mau berubah? Mau berubah? Yang sholatnya bolong-bolong gak bolong-bolong lagi, ya? Yang biasanya gak baca Al-Quran, tolong berlantan untuk baca Al-Quran, ya? Yang selama ini sama bapak guru-gurunya suka melawan, oke, sekarang tunduk. Ngapain? Supaya ilmu itu mengalir terus, mengalir-mengalir. Ikhlasnya guru memberi pengajaran, maka akan tertanam dalam jiwa anak-anaknya. Nah, ini anakku sekalian yang hadirnya tinggalkan. Baik. Anakku sekalian, ya, Ustaz hanya ingin satu kata hari ini. Nah, ingat nak ya, semakin orang merendahkan dirinya sama Tuhannya, semakin tunduk. Semakin menyerahkan diri, semakin tunduk. Nah, semakin dia berserah diri sama Allah, semakin tunduk. Nah, ketika orang itu betul-betul pasrah sama Allah, nah, disitulah Allah itu menyapa hamba-hambanya. Yang hari ini, anak-anak sekalian, banyak orang yang tidak menyapa hamba Allah sebagaimana mestinya. Nah, kalian pernah, maaf, ketika ada tukang es lewat, kalian beli es krim, kan ada kan es krim yang lewat pakai sepeda, ada? Ada? Begitu es krim lewat, coba kalian panggilnya, es krim, datang gak? Coba kalau kau panggil, es krim, datang gak? Kenapa? Karena tidak? Betul? Betul-betul. Kenapa hari ini orang zikir? Ya? Itu Allah gak menyapa? Karena memanggilnya gak sungguh-sungguh. Biasanya orang itu kalau habis sholat, zikir. Malah kalau anak-anak lihat-lihat pegang tasbih. Ya Allah. Assalamualaikum. Pertamanya masih enak. Subhanallah. Gitu lihat, ya Allah masih banyak. Subhanallah. Tidak sungguh-sungguh. Makanya nak, kalian pernah nonton film Mickey Mouse? Ya. Tom and Jerry? Ya. Pernah? Ya. Nak, orang-orang barat itu, tahu? Orang barat itu kalau anak kecil, sedang kecil, diajari. Kalau anak itu masuk rumah, disebut nama Mickey. Makanya Mickey itu, Mickey. Dari Mickey Mouse. Ada lagi? Jerry di bawah. Jerry, mama. Itu diajarinya begitu. Lo kita sekarang tidak. Orang tua kita dari dulu bilangnya apa? Tikus cici. Kalau kita tikus cici, bilang ke otak. Tikus cici.
gigi airnya tekan. Begitulah tikus. Paham? Jadi karena diulang. Ya. Sekarang Ustaz tanya. Nah, ayo, malam apa orang yang paling takut keluar rumah? Jumat apa? Kalian orang Gorontalo tahu Kliwon dari mana? Kliwon itu orang Jawa, bukan orang Gorontalo. Paham? Begitu malam Jumat, mau belajar ke rumah teman. Besok mau ujian, mau ulangan. Begitu lewat, malam Jumat. Begitu lewat kuburan, langsung ingat pesan gurunya, baca ayat. Hafal semua banyak. Allahu la ilaha illa. Tambah dibaca, tambah merinding. Betul? Tambah tahu kan? La ilaha illa. Betul? Ustaz tanya, pernah jumpa sama setan? Pernah jumpa sama setan? Pernah jumpa? Kayak gimana setan? Rambutnya itu panjang baru itu ada rambutnya panjang bukan uga. Jadi anakku sekalian, ingat baik-baik. Ya? Ingat ya, Naya? Setan itu di masing-masing negara itu beda-beda. Beda-beda, gak ada yang sama. Dan kalau setan model Cina, dan vampir ini, itu vampir. Di Indonesia masing-masing, apa suster ngesot, kuntilanak, pocong, sundel bolong. Jadi namanya beda? Namanya beda-beda. Makanya ini kan halusinasi tadi. Mana ada setan? Rambutnya panjang. Kebanyakan nonton film. Paham? Nah, sekarang Ustaz tanya, pernah jumpa setan? Pernah jumpa setan? Kenapa kau takut lewati kuburan? Kalian takut itu seharusnya bukan sama orang mati, orang hidup. Kalian takut tempat yang gelap, kok takut sama setan? Kenapa? Belum pernah jumpa setan kan? Tapi kesadaranmu yakin setan ada? Gitu kan? Makanya kayak merinding. Betul? Sekarang Ustaz tanya, di masjid ada Allah enggak? Kenapa melewati masjid hatimu tidak pernah bergetar? Tapi ke kuburan kalian bergetar. Berarti anak-anak, kalian lebih beriman sama setan daripada beriman sama Allah. Betul? Lebih beriman sama setan. Lebih percaya sama setan daripada sama Allah. Lebih percaya sama hantu daripada sama Allah. Lewat masjid gak merinding, lewat kuburan merinding. Berarti lebih beriman sama setannya siapa? Kita-kita alhamdulillah ngakui setannya kita-kita. Yang penting ngaku dulu. Baik anakku sekalian, ya, Ustaz dan nah anakku sekalian, kembali lagi nak. Jadi kenapa sholat itu ulang-ulang, zikir itu ulang-ulang? Nah, supaya ada proses untuk ditanamkan ke otaknya, tanamkan ke hatinya. Makanya ulang-ulang. Apa kata Allah? Allahu nadzal hasan hadis kita bermutasabiah. Makanya tak syairu wujudullah di robbahum thumma talinu wujuduhum wa quluduhum ila dzikrillah. Allah itu menurunkan Quran itu urut-urut lagi berulang-ulang ayatnya. Untuk apa?
agar jamaah sekalian itu apa ulang bergetar kulitnya orang takut sama tuanya bergetar kemudian kematali lu dulu makhluk bila dijamnya tenang kulitnya hatinya ketinggian Allah. Nah. Orang kalau paku, tahu paku? Kan ulang-ulang, betul? Zikir ulang-ulang, Subhanallah, 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 Subhanallah. Masuk tak? Masuk? Masuk. Kenapa zikir-zikir kita tidak pernah masuk? Karena nafsu sekalian kita tidak pernah menyadari. Kenapa? Maaf, ada yang punya kunci nak? Ada yang punya kunci kan? Kunci? Kunci kendaraan? Kunci rumah? Ada kunci? Nah, oke. Okay. Lihat, nih, nah. Nah, biarkan kelihatan, Ustaz ada bawa korek. Lihat, nah. Lihat, nih. Kelihatan apinya enggak, nih? Ya. Alah, kelihatan? Api kan? Sifatnya api apa? Api panas kan? Dekatkan. Tambah dekat? Tambah dekat? Tambah? Panas. Tambah lama? Ustaz tanya, yang pindah apanya? Sifatnya kan? Sifatnya kan? Sifatnya pindah, bukan api kan? Sifatnya yang pindah. Setelah selesai, masih ada bekasnya enggak? Ini coba. Masih ada tidak? Masih ada? Oke. Nah, orang yang berzikir itu, nah, orang yang sholat itu, orang yang bertakwa itu, seharusnya berpindahnya sifat-sifat Allah yang dia puji dan sebagainya kemana? Ke dalam diri orang yang telah mujinya. Jadi anak sekalian, orang yang telah membaca Subhanallah, apa itu Subhanallah? Maha suci. Subhanallah itu artinya Maha suci Allah. Maha suci Allah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Maka anak sekalian, Allah ketika Allah ridha, Allah akan mensucikan mulutnya daripada cacian, makian, umpatan. Orang yang berzikir Subhanallah, Subhanallah, Allah akan sucikan otaknya daripada berpikiran yang enggak baik. Gimana kalau teman itu sepedanya aku kempesin, aku cabut pentilnya. Tapi bagaimana nanti dia mau duduk, aku kasih paku di bawahnya. Gimana kalau dia mau duduk, saya kasih lem biar kemot semua pantatnya. Jadi pikirannya bagus terus. Kenapa? Allah akan sucikan pikirannya benar-benar. Bagaimana mau mengerjain guru? Tidak begini. Kenapa? Bersih. Allah akan sucikan tangannya daripada berbuat aniaya. Kenapa? Disucikan Allah, dijaga. Allah akan sucikan kakinya daripada ke tempat-tempat karaoke. Dan sebagainya. Paham tak? Sehingga apa yang dia zikirkan kepada Allah akan pindah ke dirinya. Nah inilah yang Allah saya katakan tadi, Allah menjaga. Nah, menjelang akhir, anakku sekalian, oke, ini punya siapa tadi nak? Makasih ya. Baik, anakku sekalian, mau enggak? Nah, Ustaz hanya ngajak kalian, nah, datang ke Allah dengan kerendahan diri. Artinya apa, nak? Nah, kau datang ke Allah, ya Allah, aku mohon, akui hambamu ini, ridhoi hambamu. Kau nama Abdul Aziz, ya Allah, ridhoilah Abdul Aziz, ya, terimalah hambamu, ridhoilah hambamu. Semakin kaya mendekatkan diri, nah, semakin terasa dekat. Makanya orang berzikir ini tadi, nah, zikir, ya Allah. Misalnya kalau kau memanggil Tuhannya, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu depan rida, ini akan membuat hatimu disapa oleh Allah. Gimana caranya Ustaz sapa Allah? Ada getaran-getaran iman, sehingga begitu ada getaran imanmu, semakin kau panggil, aku sayang. Sebagaimana kau manggil orang tuamu ketika kalian sudah susah. Ayah.